saat malam menjelang, saatnya makan malam nih. Kali ini buat yang ingin menikmati makanan seafood alias makanan serba laut, gak usah ragu, bisa langsung aja meluncur ke sini, ke Seafood Ayu. Kita sengaja datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta Timur karena menurut kita ini di seafood untuk daerah Jakarta ini paling enak di sini. Nama besar seafood tenda ini emang gak usah ditanyakan lagi ya. Hampir setiap hari pengunjungnya selalu berjibun nih kayak gini. Walaupun tempatnya udah lumayan luas, tapi tetap aja gak mampu menampung banyaknya pengunjung yang datang. Tuh lihat. Mulai dari yang tua, muda, bahkan sampai anak-anak, antusias banget kayaknya santap malam di sini. Salah satu menu favoritnya adalah kepiting saus Padang. Kepiting segar yang udah dipotong-potong diolah dengan menggunakan saus Padang yang super duper nendang pedesnya. Wah, siap-siap nih nama minumnya ya. Oke pemirsa, sekarang di hadapan kami sudah ada kepiting saus Padang, ikan baronang bakar, dan cah kangkung. Semua orang makan ini di sini, jadi kita juga penasaran seperti apa rasanya. Langsung aja kita cicipin. Selain kepiting saus Padang, ada juga nih ikan baronang bakar yang gak kalah menggiurkan. Ikan baronang yang masih fresh, dioles dengan bumbu, lalu dibakar deh sampai matang. Nah, berhubung tadi ikannya masih fresh alias hidup, jadi dijamin masih seger rasa daging ikannya. Ini yoms banget pemirsa. Walaupun menunya seafood ya, tapi harga makanan di sini gak bikin kantong tipis. Jadi menu yang lumayan mahal cuma kepitingnya aja ya. Satu porsi kepiting saus Padang yang isinya dua buah kepiting ini harganya Rp115.000. Sebenarnya masih cukup terjangkau ya. Saat malam makin larut, jangan sedih ya, karena di Jakarta ini masih banyak kok tempat makan ramenan asik yang bisa dikunjungi. Dan ini dia nih, salah satunya. Pemirsa, sekarang kita udah sampai di Blok M Square. Dan ini di sisi lobi Mutiara-Mutiara. Ya aku gak tahu ini sisi lobi, pokoknya di tulisan pintu Mutiara. Ini sepanjang koridornya isinya makanan semuanya. Yes. Jadi kalau mau cari makanan yang super banyak, banyak pilihannya, rame, enak pastinya ya. Di sini tempatnya. Setiap malam menjelang, kawasan ini emang jadi tempat makan plus tempat nongkrong yang recommended banget. Di sini banyak penjual makanan dan minuman yang pilihannya beragam. Penjualnya, coba dihitung nih, ada puluhan. Menu makanan nasi campur yang ditawarkan juga banyak banget jenis lauk-pauknya. Aduh, kalau gini sih jadi bingung nih mau pilih yang mana. Pemirsa, saking terlalu banyak pilihannya, saya pusing sendiri. Akhirnya saya memutuskan makan yang standar aja, ayam goreng dan cah kangkung. Banyak banget porsinya. Nah, jadi kamu apa aja nih? Jadi ini ada cumi, paru, jamur, sama sayur. Saat lagi rame gini, gak jarang pengunjung harus berjuang keras untuk bisa dapat tempat duduk. Karena di jam makan malam, kapasitas tempat jadi lebih sedikit daripada pengunjungnya. Walaupun rasa makanan di sini terbilang standar, tapi tempat ini emang jadi pilihan yang gak mengecewakan untuk bisa kumpul bareng teman dan juga keluarga. Walaupun cuma ayam goreng, tapi anak pemirsa, tadi gak nyesel ya datang ke sini ya. Datang ke sini untuk makan malam adalah keputusan yang sangat tepat. Nah, buat yang pengen coba hangout ke sini, cus aja kemari. Karena tempat ini buka dari jam 7 malam sampai pagi. Oh ya, soal harga makanan jangan khawatir. Meskipun harga makanan di sini lumayan mahal, tapi masih asik di kantong. Asik-asik banget ya hari ini, udah seharian kita makan-makan enak dan seru di kota Jakarta. Jangan-jangan pernah lupa untuk tonton terus 24 jam di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode 24 jam selanjutnya yang gak kalah seru dan yummy. Bye-bye!